Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Haizopet, dimanapun kalian berada nih, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya, amin ya robbal alamin. Nah, buat para sahabat Haizopet yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, alangkah lebih baiknya tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita terbaru dan seputar Rangga Azob dan Haiko Panderpeken. Nah, kita lanjut saja ya guys ke pembahasan. Tapi jangan lupa ya buat sahabat Haizoper, jangan lupa nih pantengin nih video ini sampai selesai ya guys, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah, oke guys, kita lanjut ke pembahasan ya, di mana di sini Rangga Azob dan Haiko Panderpeken ini rupanya terciduk lagi nih, lagi-lagi terciduk ya, sedang berduaan nih di sela-sela syuting mereka. Dan ini ada apa nih lagi nih, Abang Azob nih pegang-pegang dagunya dan pegang-pegang rambutnya Neng Haiko Panderpeken. Wadudududu, nih bikin kita semakin kepanasan ya melihat adegan mereka berdua ini. Dan ini nih apalagi nih, Abang Azob ya kayak belai-belai rambut Neng Haiko seperti ini ya guys. Dan ternyata mereka ini bukan syuting ya guys, tapi mereka ini sedang beristirahat dari syutingnya ya. Ini bukan termasuk cerita dari sinetron mereka ya, tapi nih laki bini nih rupa-rupanya nih sedang bermesraan berdua. Nah, ini lagi ya guys, Neng Koko ini sedang berjalan menuju lokasi syuting dan ternyata Neng Koko ini sempat-sempatnya ya ketemu kucing, bahkan kucing tersebut selalu mengikuti Neng Haiko ini nih. Dan kelihatan ya guys kalau Neng Haiko ini adalah penyayang binatang, sampai-sampai nih kucing yang sedang melihat Haiko Panderpeken pun langsung mengikuti Haiko Panderpeken. Wow, tangan tangan-tangan ditempatkan ternyaman di pinggang bininya ya nih Abang Azob. Sweet banget nih kerjaannya ya. Abang Azob sepertinya sudah tidak bisa lagi jauh dan lepas dari Neng Koko ini ya guys. Ya wajarlah, namanya Papa Bucin dan Mama Kusut ya, ya pasti di setiap kesempatan ya begitu deh kerjaan mereka. Apalagi ya yang harus mereka lakukan kalau bukan semakin lama semakin menunjukkan kemesraan saja nih Rangga Azob dan Haiko Panderpeken. Dan di sini juga Haiko Panderpeken juga nih sedang menikmati sebuah minuman ya, sepertinya nih Neng Koko nih sedang menikmati minuman nih sepertinya ya guys. Dan ternyata Haiko ini benar-benar ya guys penyayang binatang. Ya wajar ya kalau emang terlihat dari wajah cantiknya pun Haiko juga. Sebenarnya Haiko ini adalah berhati lembut ya, sampai kucing pun mengikuti Haiko ini kemana Haiko pergi ya. Nah, ini dia kucing yang dibicarakan oleh Haiko Panderpeken kalau kucing ini adalah cantik sekali. Wah, Haiko Panderpeken pinter ya guys, memuji kucing aja sampai dipuji nih oleh Neng Haiko. Apalagi Abang Tampan Rangga Azob pasti dong dipuji oleh Neng Haiko Panderpeken. Dan rupanya nih Abang Azob dan Haiko Panderpeken ini cari-cari dan curi-curi kesempatan ya guys, agar mereka berdua ini tetap bisa saling mesra ya.
dan bisa menunjukkan kepada publik bahwa mereka ini selalu rukun-rukun saja dan selalu baik-baik saja. Walaupun sebenarnya nih keadaan mereka sedang diguncang ya oleh kontroversi para fans-fansnya yang tidak menginginkan Rangga Azob ini berakting dengan orang lain selain Haiko Panderpeken. Dikarenakan Haiko Panderpeken dan Rangga Azob ini selalu kita harapkan untuk bisa segera menuju halal. Nah ya guys, kita fokus ke kesayangan kita aja ya guys, yaitu Haiko Panderpeken dan Rangga Azob nih. Alhamdulillah ya Allah, semoga berjodoh di dunia sampai dunia akhirat ya guys. Dan padahal nih waktu syutingnya Rangga Azob dan Haiko Panderpeken ini sebagai laki bini ya mereka berdua ini. Wah, memang mereka berdua ini emang sangat sweet sekali ya guys. Nah oke guys, buat para sahabat Haizoper yang sudah menonton video ini sampai selesai, jangan lupa kritik dan saran kalian ya guys, dan tekan tombol subscribe and share-nya. Dan jangan lupa juga kritik dan sarannya di kolom komentar. Buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, terima kasih mimin ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.